Pemirsa Media TV, adanya pawang hujan di acara besar bukanlah hal yang aneh di Indonesia. Namun di sirkuit Mandalika, kehadirannya menarik perhatian. Aksi pawang hujan MotoGP Mandalika menjadi sorotan, menggelar ritual di tengah-tengah guyuran hujan. Rider MotoGP dan race director MotoGP Loris Capirossi dibuat terheran-heran dengan adanya pawang hujan tersebut. Dalam salah satu wawancara, Loris berkata, "Ya, saya tahu itu. Pada hari Kamis lalu, saya bilang di sini sangat panas sekali. Lalu pihak Mandalika bertanya ke saya, apakah Anda ingin ada sedikit hujan? Hujan ringan atau deras? Saya awalnya bingung dan bertanya, memang bisa? Mereka bilang, tentu bisa. Lalu tidak lama kemudian, benar terjadi hujan," ujar Loris Capirossi. Tim Liputan Media TV melaporkan. Fabio, thank you for your time. Good luck this afternoon. Thank you.